Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial. Nah, untuk tutorial kali ini Ane mau ngebahas cara merekam internal audio plus open mic dan yang pastinya tanpa kabel. Nah, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan juga notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Baik sahabat, untuk merekam internal audio plus open mic tanpa kabel, di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama yaitu Screen Recorder, teman-teman. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, untuk merekam internal audio plus open mic, kita buka dulu aplikasi Screen Recordernya, teman-teman. Kemudian kita pergi ke pengaturan. Kemudian kita geser ke bawah, teman-teman. Dan kita aktifkan record audio. Dan untuk langkah yang kedua, kita pilih audio source. Dan untuk langkah selanjutnya, kita pilih di sini internal sound plus mic, teman-teman, ya, yang ini, teman-teman. Nah, itu dia sahabat cara merekam internal sound plus open mic di Android dan yang pasti tanpa kabel. Dan untuk aplikasinya yaitu yang bernama Screen Recorder, teman-teman, dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Dan bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.